Okay, water inlet ni sebab apa dia mak harga dia agak agak mandi sebab kat sini kita ada satu inlet dan tiga outlet. Satu, dua, tiga. Dia ada tiga outlet. Okay. Ni air masuk lah. Ni air masuk. Ni yang kita dah pasang baru ni. Okay, ni air masuk. Yang hose satu ni pergi dekat yang tadi lah, water jet. Dekat water jet yang ni lah. Kita perasan kat sini ada tray. Okay. Ada tray ni. Jadi kalau yang asal dia begini. Ada macam ni. Okay. Ni tray ni. Function dia untuk kita nak buat suap apa-apa lah kat sini. Okay, dan sini kalau kita tengok ni. Ni bagian air keluar. Okay. Kat sini ada button. Boleh water jet. Kita tekan je. Nampak? Nah, kita nak bilas apa ke. Nak basuh mangkuk pun boleh ni. Ni mesin ni special dia, antaranya yang ni lah. Okay, kita off, kita buang je air dalam ni, dalam drum. Dan mesin ni sebelum ni penyakit dia tak boleh keluar air. Okay, bila kita dah on, kita tekan start dan kita tunggu dalam seminit dua, air akan keluar tapi dia tak keluar. So kat situ problem dia, water inlet lah. Water inlet yang problem. Jadi ni dia dah back to normal lah. Ni tadi saya dah pause, saya tekan semula. Okay, dan kita fokus, fokus bagian dalam ni. Air dah keluar. Okay. Okay. Dia ada 3 outlet. 1, 2, 3. Nampak? Inlet, outlet, 1, 2, 3. Okay, sebab tu harga dia agak agak mandi lah. Okay, lagi satu ni. Kalau kita pasang kat sini ada filter lah. Kat inlet ni, water inlet ni ada filter. Okay, jaring-jaring yang stainless steel lah. Okay, sekiranya kalau kita guna mesin, air keluar perlahan, antara sebabnya ni, filter ni tersumbat. Untuk nak biarkan water inlet ni tahan lama, antaranya yang boleh dapat dikongsikan, kalau sekiranya air perlahan, seloknya kena kuatkan air ataupun identify lah apa sebab air itu perlahan. Antaranya ni sebabnya filter kotor.